Oke teman-teman, kali ini saya udah di mall selanjutnya, mall yang ketiga yaitu Balikpapan Plaza. Ya, ini adalah Balikpapan Plaza. Jadi saya nggak parkir di parkiran di mallnya ya, saya parkir di luar karena kalau saya parkir di mallnya nanti masuknya muter-muter lagi. Jadi saya parkir di parkiran luar ya. Nah ini saya masuknya nanti lewat depan. Ini adalah Balikpapan Plaza. Atau Plaza Balikpapan ya. Nah itu di depan tuh ada Starbucks. Nah ini biasanya kalau orang-orang dari mall pada duduk-duduknya di sini, di depan tuh yang ada dulu orang duduk. Di situ ada tempat duduknya juga. Biasanya kalau orang pesan taksi online atau ojek online, mereka nunggunya berada di sini. Ya. Tuh di depan tuh ada Starbucks. Yuk kita masuk ke dalam aja. Tuh, ada Starbucks. Bisa dulu nggak ini? Kayak tadi. Oke, ya. Mau langsung masuk aja. Oh, ini udah mau tutup ya? Oh, ini mallnya sepi nih, udah mau tutup teman-teman. Gak apa-apa lah, kita explore sebentar ya. Karena kayaknya di sini maksimal tuh jam 10 tuh kayaknya sih aktivitas tuh harus sudah sepi di sini. Jadi ini jam 9 mungkin udah harus kosong ya di mall-mall ini ya. Oke. Ini adalah mall. Di sini banyak juga sih stand-stand. Ada Amazon, ada Manzon. Oke. Ada apa lagi? Ih, mantep ya. Oke. Nah. Terus di sana ada Max. Max Fashion ya. Di sini juga banyak ada Excelso. Aduh, ada Excelso di sana. Ini sudah mau pada tutup ya, soalnya di sini kan nggak boleh. Kita maksimal jam 10 harus pulang, harus nggak boleh ada di jalan-jalan, nggak boleh toko-toko harus pada tutup. Toko-toko yang di pinggir jalan juga harus pada tutup. Lalu ada Kickers. Kickers juga ada di atas. Kickers. Ya, ada Bonia, ada Tawan. Ada Tawan. Oh, habis. Kita putar balik. Bonia. Ini ada Kickers, tutup kan, tutup pada tutup. Oke, ini udah mau pada tutup ya, padahal ini kayaknya masih baru jam 8 sih. Lalu ada Excelso, ada Breedlife juga di sini, ada Breedlife. Oke, ada Breedlife. Nah coba gini, lantai 1 ada Breedlife juga. Coba kita naik ke atas, di atas ada apa? Kita eksplor aja sebentar, habis itu kita keluar lagi. Oke. Ini sudah mati semua akselerator, tandanya sudah harus tutup. Oh, di sana ada Roti Boy. Ini di luar tuh ada Roti Boy. Nanti kita keluar deh. Kita eksplor dulu yang di dalam. Kita lihat dulu yang di dalam. Ini lantai duanya. Sepi ya. Ini lantai duanya. Ini ada orang jual-jual casing. Ada Kettler. Di situ. Kettler. Terus ini, oh ini ada CGV. Apa sih tempat nonton? Oh ini yang buat alat-alat gym. Oh di sini juga ada anu juga bioskop juga si GV di sini, ada Optik Ses juga di sini ya, ada Guardian, banyak juga itu, ada Optik Melawai juga di sini. Kita ambil dari tengah aja ya, soalnya ini udah mau tutup, kita buru-buru. Ada Fun Station di sana tuh, kita mulai putar aja balik. Oke. Oh, itu ada Samsung jual HP. Ini udah mau tutup. Kita coba keluar aja dulu. Oh, di atas tuh ada apa ya? Nah, coba ke atas, coba ke atas deh. Bentar aja ya. Masih boleh nggak? Bentar aja, bentar, bentar. Nah, kita buru-buru nih guys. Soalnya mau ditutup. Di atas ada
apa nih? Oh, ada dari tempat makan. The ethnic. Oh, di sini ada the ethnic. Oh, di sana habis. Habis ini, guys. Ini ada rumah the ethnic. Ya. Oh, ini wilayah the ethnic. Oh, ada Mister DIY. Ya, ada Mister DIY juga di situ. Oh, di sana udah habis. Lalu nah, udah habis. Tuh pintu keluar, kita ke bawah. Yuk. Oke. Kita ke bawah. Baru kita keluar. Di luar ada apa? Dulu saya sama istri saya kalau jalan, kalau setiap kali makan di sini sebelum ada anak saya, kita biasanya di luar sini. Kita coba keluar ada. Sudah. Oh, di sana ada roti boe. Oh, di sana ada KFC. Itu ada KFC. Roti boe juga. Itu ada masih. Depreso, ada depreso. Nah, dulu saya sering kalau jalan main ke sini makan pasti sama istri saya pasti di luar sini. Oh, ini solaria juga, guys. Ya, ini solaria. Ini di sana ada solaria juga. Ya, nah ini. Tuh. Mantap. Ini di dalamnya. Tuh ya. Mantap ya. Oke, yuk. Kita harus buru-buru keluar karena udah mau ditutup. Kita buru-buru keluar. Ini udah tahu di sini. Jadi teman-teman, di mall ketiga ini namanya Bali Wawan Plaza. Di sini banyak juga seperti mall-mall yang tadi, yang mall yang tadi kita kunjungi. Di sini juga ada Optik Melawai, ada KFC, ada McD juga sih sebenarnya McD-nya. Ada McD, ada ah banyak banget lah. Ada bioskop juga, ada Brit Life. Ya banyak. Jadi di sini juga nggak kalah rame. Ya, oke, mantap. Ada farmer. Oke, kita keluar. Ini adalah mall ketiga dan nanti mall keempat Ramayana. Ya, ada mall keempat itu Ramayana dan mall keempat itu mungkin nanti kita bisa saya sudah dari luar aja. Soalnya pasti di sana juga udah mau tutup juga. Udah nggak mungkin buat masuk ke dalam lagi. Ini juga udah pada tutup semua. Jadi kita dari luar aja kalau ada mall. Oke. Capek guys, capek juga. Oke, kita keluar. Udah mau tutup semuanya, udah mau tutup, udah nggak ada pengunjung sama sekali, itu udah pada habis. Oke. Ya, beri ada apa sih namanya ini? Kesukaan istri saya nih, Starbucks. Ada Starbucks di sini. Oh, lewat sana keluar ya? Siap. Oke, kita keluar. Nah, jadi, oh, nih, teman-teman. Jadi di BC ini, di Bali Wawan Plaza ini, ada penyeberangan jalan. Dan penyeberang. Jadi kalau orang-orang yang naik angkot kan dia nggak bisa masuk nih ke dalam sini. Dia kadang cuma berhenti di pinggir jalan. Nah, ini ada jembatan penyeberangan jalan nih, teman-teman, set nih penyeberangan jalan. Ya, jadi kalau angkot tuh kadang berhenti di sana. Jadi bisa langsung menyeberang ke sini. Kita langsung pijak naik ke atas, yuk. Nah, ini penyeberangan jalan. Ini kalau malam keren banget guys, dari atas ini keren banget kalau malam. Jadi kita ngeliatin jalanan nih. Dan ini sering banget dijadikan spot-spot buat berfoto ya. Di daerah sini. Nah ini. Oke. Ini Jalan Jenderal Sudirman. Dari sana sampai ke sana. Itu Jalan Jenderal Sudirman tuh. Ke sana. Dan lokasi yang kemarin buat demo RUU kantor DPR itu ada di sebelah sana. Di sebelah sana kantornya. Ya. Tuh, keren banget.
keren 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 keren, pemandangannya keren. Oke, dan Soekarno Hatta perjalanan dari Sudirman keren banget tuh. Jadi ke sana, tadi saya arah mall yang pertama saya kunjungi ke arah sana, di Perikopan Superblok ke arah sana, ke arah bandara juga ke arah sana, dan kalau ke sana itu ke arah pelabuhan, ke arah pelabuhan Semayang, Kampung Baru, Pelabuhan Klotok ke arah sana. Oke, capek, jadi kita eksplor lagi. Dan di sini, ini Jalan Ahmad Yani. Nah, ini kan pertigaan nih, ya, ini kan pertigaan. Dan kalau ini namanya Jalan Ahmad Yani, guys. Ini Jalan Ahmad Yani ke sana. Jadi ini kelurus ke sana. Di sana ada mall satu, ada namanya Mall Ramayana ya. Nanti yang bakalan kita terakhir ke arah sana mallnya. Jadi mungkin sudah tutup, nanti kita dari pinggir jalan aja kita shoot ini mallnya gitu aja ya. Nah, durasinya sudah terlalu panjang. Nah, jadi ini nama Jalan Jenderal Ahmad Yani. Nah, di sana juga ada mall, ada Hotel Bina Kutai, terus ada situ ada pusat handphone ya. Nah, jadi pintu masuknya untuk penyeberangan jalan ini tuh lewat sini. Nah, itu di sebelahnya nih, ini Balikpapan Plaza, guys. Tuh, ini Balikpapan Plaza, kelihatan nggak? Pokoknya itu Balikpapan Plaza, itu Balikpapan Plaza di depan itu. Nah, itu ada pasar di sebelahnya. Dan untuk mallnya, untuk penyeberangannya, jalannya mulainya dari sini ya. Untuk mulainya dari sini, bisa. Jadi orang yang dari turun dari arah sana, orang dari arah pelabuhan langsung turun naik ke sini. Oke. Lah, untuk yang dari arah Ahmad Jenderal Ahmad Yani, dari Ahmad Yani masuknya lewat situ. Di sini juga ada pintu masuknya. Ya. Nih. Ada tangganya juga. Tangga naik. Oke. Nih. Ini tangganya. Tangganya naik di sini. Gelap, gelap banget, gak ada lampunya. Gelap. Pokoknya ada tangga lewat situ. Oke. Itu ya, mungkin saya mau foto dulu. Nah, itu, nah ini guys, ini Balikpapan Plaza, guys ya. Ini Balikpapan Plaza tuh, ada McD, ada CGV, ada Farmer, banyak. Kalau di belakangnya itu kayaknya nggak tuh apartemen atau apa ya, itu lagi dibangun belum saya juga kayaknya. Nah, itu mallnya, itu yang barusan tadi saya explore di dalam, namanya Balikpapan Plaza. Oke. Ya, udah kita ekspor. Baik, itu kita turun lagi. Kita jadi motor saya tadi, teman-teman, parkirnya di arah sana. Di sana tuh, di pinggir sana. Kalau parkir di dalam mungkin udah nggak boleh masuk juga. Oke, yuk. Kita langsung turun ke bawah. Sip. Ini dari tempat ini di penyeberangan ini sering banget buat berfoto. Ya. Halo. Hai. Halo. 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 Ya, siap. Oke, itu sudah anak-anak boleh bakal jadi pada foto-foto. Oke, terakhir kali nih, jalannya keren. Penyeberangan tuh. Ya. Ini dari arah bandara. Oke. Keren banget. Oke, kita turun. Siap. Halo bang. Oke. Siap. Halo. Ya, siap. Dari mana, Bang? Dari YouTube. Siap. Oke. Siap. Itu anak-anak yang kerja di mall udah pada pulangan ya. Oke. Kita ke parkiran motor aja dulu. Kita ambil motor saya, baru kita lanjut ke mall yang terakhir. Kalau mau yang terakhir nanti mungkin saya sambil lewat aja ya, guys. Karena
aku udah tutup, nanti kan saya kasih tahu aja. Oke yuk. Tuh. Banyak banget orang. Halo teman sini tadi. Nah, kita lewat lewat aja. Nah, teman-teman, tuh tadi penyeberangan yang saya explore tuh di sana. Tadi saya naikin di sana, dan sekarang udah turun ke bawah. Oke. Dan motor saya parkir di sana. Yuk. Aduh. Siap, angkot. Dan motor saya parkir di sana. Oke, saya ambil motor dulu. Nanti lanjut lagi buat explore yang tempat satunya. Oke. Jangan kemana-mana, guys. Oke, teman-teman, ini adalah mall yang terakhir atau mall yang keempat. Ini adalah Ramayana, teman-teman ya. Tapi saya nggak mungkin masuk ke dalam karena ini sudah malam, ini udah tutup, ini juga karyawannya udah baru para pulangan. Dan ini adalah Ramayana ya. Nah, kalau di Ramayana ini di lantai dasarnya, lantai paling dasar paling bawah itu ada parkiran sama pasar tradisional. Terus di atasnya lagi ada pusat handphone, aksesoris, ada KFC juga kayaknya ya. Terus yang di atasnya baru Ramayana. Ya, ini adalah Ramayana ya, teman-teman. Nah, itu. Jadi di lantai dasar, di lantai dasar paling dasar tuh, di paling dasar itu ada tradisional, pasar tradisional. Lantai satunya ada handphone center, KFC. Habis itu ada di lantai 2, 3, 4-nya ada karaoke, biliar, supermarket Robinson, Ramayana ya. Pokoknya itu ya. Oke, jadi ini adalah Ramayana. Ini adalah mall yang keempat yang ada di Balikpapan, yang rame, yang sering banget dikunjungi sama orang. Jadi ini karena posisinya masih corona, jadi ini jam segini udah pada tutup, ini udah pada pulangan karyawannya. Jalan-jalan juga sepi, Satpol PP pada jalan terus. Oke ya. Oke, terima kasih. Itu cukup sekian dulu video kali ini untuk explore mallnya, mall di kota Balikpapan. Terima kasih teman-teman semua. Oke teman-teman, itu tadi beberapa mall yang ada di kota Balikpapan. Mudah-mudahan video tadi memberikan informasi dan bermanfaat buat teman-teman semua, buat teman-teman yang berada di luar Balikpapan, biar kalian semua tahu bahwa di Balikpapan juga ramai seperti kota-kota lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe bagi kalian yang berkenan. Ingat bahwasanya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.